mantan Menteri Sosial Juliari Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka suap dan korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 pada 6 Desember 2020 lalu. Semua masyarakat tercengang. Di akhir tahun 2020, aksi nakal praktek penyelewengan penyaluran bansos sembako oleh oknum-oknum Kementerian Sosial terbongkar. KPK tegaskan akan mengusut oknum lain yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos. Bersama saya, Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait bongkar aliran dana bansos. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ya, pemirsa, yang pertama, upaya penegakan disiplin protokol kesehatan di tengah pelaksanaan PPKM di Sidoarjo, Jawa Timur terus diperketat. Di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, polisi membubarkan hajatan nikah yang menimbulkan kerumunan massa sebagai tidak menggunakan masker. Terima dan mengamuk saat acara resepsi pernikahan keluarganya dibubarkan oleh aparat kepolisian. Hajatan resepsi pernikahan terpaksa dibubarkan aparat usai kedapatan melanggar protokol kesehatan di tengah pelaksanaan PPKM tahap kedua dengan mengundang kerumunan massa. Tak hanya itu, sebagian panitia serta warga undangan banyak yang diketahui tidak menggunakan masker. Namun usai dibujuk, aparat gabungan Polsek Krian Sidoarjo dibantu TNI Koramil Krian dan anggota Satpol PP, pemilik rumah warga desa Jeruk Gamping Krian Sidoarjo tak berkutik. Acara resepsi pernikahan yang digelar di rumah tidak mengantongi izin keramaian dari kepolisian. Seorang pedagang di Denpasar, Bali menangis histeris ketika puluhan aparat gabungan mendatangi tempat usahanya yang kedapatan masih tetap buka melewati jam operasional di masa PPKM. Pemilik kedai ini menangis dan meminta petugas untuk tidak menjatuhkan benda maupun memberikan sanksi di tempatnya berjualan. Sempat terjadi adu argumentasi antara petugas dengan pemilik kedai karena pemilik kedai ngotot menolak dianggap melanggar aturan jam operasional PPKM. Pihaknya berdalih tak lagi melayani pelanggan sebelum waktu yang ditentukan. Meski demikian, Satpol PP Provinsi Bali tetap mendata pemilik kedai dan meminta pemilik agar datang ke kantor untuk dimintai keterangan. Selain warung makan dan kedai pinggir jalan, aparat gabungan juga melakukan razia dengan menyisir sejumlah kafe remang-remang dan tempat hiburan malam. Ya, pemirsa, hari ini Presiden kembali menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Usai divaksin, Presiden memastikan vaksin untuk masyarakat akan tersedia di bulan Februari. Untuk kedua kalinya, Profesor Dr. Abdul Muthalib menjadi vaksinator Presiden Joko Widodo. Sama seperti sebelumnya, sebelum disuntik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara turut menjadi penerima vaksin perdana. Di antaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Ketua PBID Daeng Fakih, Ketua PGRI Unifah Roshidi. Selain itu, artis Raffi Ahmad juga kembali menjalani vaksin keduanya. Jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya, ini sesuai yang saya sampaikan awal. Pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan saya kira di bulan Februari. Pertengahan sudah bisa. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa pensiun.
Setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo hari ini dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri. Ia pun menyatakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Polisi. Sebelumnya, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Jabatan itu ia emban sejak Desember 2019, menggantikan Jenderal Idam Aziz yang diangkat menjadi Kapolri setelah Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian mengemban tugas sebagai Mendagri. Akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID, bagaimana kita bisa untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap COVID, baik dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan dengan keselamatan masyarakat. Ya, perbincangan terkait bongkar aliran dana bansos akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.